Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana tips memilih template PowerPoint agar sesuai dengan tema yang akan kita sajikan dan jadikan media berbasis video. Di pelatihan kita sudah kami siapkan dua jenis template PowerPoint. Yang pertama yang static. Static ini tidak ada animasi di dalamnya. Kita cek. Ya, ini beberapa template yang sudah kita siapkan untuk menyusun media pembelajaran berbasis video dengan PowerPoint. Bapak Ibu nanti bisa pilih sesuai dengan tema masing-masing. Kemudian yang kedua, ini adalah template dengan animasi. Di dalamnya juga kami sediakan dan kami berikan beberapa template yang bisa disesuaikan dengan materi yang akan Bapak Ibu masukkan ke dalam PowerPoint ini, kemudian diekspor menjadi video. Baik, saya akan contohkan salah satu template dengan animasi. Animated Timeline Free PowerPoint Template. Template ini cocok digunakan untuk menyusun materi dengan tema tarikh atau sejarah. Karena bentuknya paling banyak adalah timeline, maka kita bisa gunakan template ini untuk menyusun materi dengan tema tarikh atau sejarah. Kita cek seperti apa animasinya. Jika kita preview, maka akan tampak seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Ini sudah di animasi seluruhnya. Bisa kita ganti nanti gambarnya, kita ganti dengan gambar kita, foto kita. Misalkan ini kita ganti dengan subtema. Kemudian ya, ini kita ganti dengan timeline lain, tahun misalkan. Jadi ini hanya tinggal sekali klik saja, animasi sudah jalan otomatis. Oke. Berikutnya ya, dengan sekali klik atau next sekali saja, maka animasi juga akan langsung muncul pada itu. Ya. Ya. Seperti apa animasinya agar Bapak Ibu punya gambaran. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa banyak animasi dalam satu slide ini, kita ambil contoh slide ketiga, kita aktifkan, kemudian kita klik animation, kemudian animation pin, maka di sebelah kanan ini akan muncul beberapa animasi pada masing-masing objek. Jadi kalau kita play all, dan begitu pula dengan beberapa template-template yang lain yang beranimasi. Kemudian bagaimana dengan template yang statis? Ini saya contohkan salah satu template statis. Jadi kalau kita slideshow, tidak ada animasinya. Dia statis saja begini. Ya. Dia hanya statis saja begini, Bapak Ibu. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Namun untuk level 1 ini, animasi atau template yang digunakan adalah template yang beranimasi, Bapak Ibu. Template yang punya animasi. Ini juga salah satu contoh template dengan animasi. Jadi kalau di slideshow, ya. Nah, dengan memilih template yang animated atau beranimasi ini, Bapak Ibu tidak perlu repot, hanya tinggal mengisikan kalimat atau materi saja dimasukkan dalam template dengan tiga langkah, ya, copy, paste, kemudian export. Ada banyak sekali template yang kami sediakan, nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, untuk level 1 ini kita gunakan yang animated. Nantinya Bapak Ibu tinggal memilih disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu susun. Saya contohkan tadi kalau timeline cocok untuk materi sejarah, dan begitu seterusnya. Demikian Bapak Ibu,
beberapa tips memilih template untuk menyusun video pembelajaran berbasis PowerPoint. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.